cok eh pucuk ele ambane ketemu cok ini ada pertanyaan dari salah satu subscriber saya ini masalah bibit. Nah ini bibit yang seperti ini sudah tidak layak untuk ditanam karena kondisinya sudah seperti ini. Mudah sekali bercabang seperti ini. Jenis bibit yang seperti ini sangat memakan tempat. Padahal ini sudah disisakan satu, tapi ini di atas bisa cabang seperti ini. Nah ini cabang 2 naik jadi cabang 3 terus naik terus bercabang seperti ini. Ini sampai ke atas bercabang terus. Nah ini juga, nah bercabang seperti ini terus. Bibit yang seperti ini nanti biasanya kalau ditanam ini juga akan bercabang lagi. Nah berbeda yang bibit yang masih oke, nah itu dia fokusnya tinggi tapi tidak bercabang. Meskipun dipotong seperti ini nanti biasanya kalau ditanam juga akan bercabang. Untuk masalah awalnya nggak tahu, bibit bisa aja berubah, apakah dari masalah pemupukan atau dari masalah pengurangan batang. Nah ini seperti ini, daunnya kecil-kecil. Kondisi di bawah mudah sekali rimbun karena yang bercabang seperti ini. Ini kebanyakan terjadi jenis singkong makan. Ini singkong jenis ini jenis singkong baru-baru ini, tapi ini sudah mulai berubah juga. Dan untuk jenis ini saya belum pernah nanam lagi yang seperti ini yang bercabang. Apakah nanti ditanam akan bercabang lagi ataukah tidak? Kalau biasanya ini kalau ditanam ini nanti akan bercabang lagi. Seperti ini daunnya, buat pakan pun susah ini seperti ini. Nggak bisa ringkes ini. Nah ini. Kalau buahnya pun ini juga sudah berubah juga, agak setengah ngayu. Gak ada dagingnya. Coba mbak dicabutin mbak, kuat enggak mbak? Wah kuat, enak juga nih. Nah ini buahnya seperti ini, kecil-kecil, keras dia modelnya. Nah ini direbus pun jenis singkong yang seperti ini enggak bisa. Nah ini gembur. Nah ini pantat singkongnya itu, jenisnya ngayu. Ini yang batang lumayan besar. Bantuin mbak, bantuin cabut. Iya, us. Nah ini sama ngayu seperti ini. Ngayu yang di bagian ini. Ini itu. Ini yang bibit yang masih bagus. Ini saya akan tunjukin. Ini kalau nggak ada yang tanya kemarin, nih nggak saya tunjukin sebenarnya. Ini rahasia penjual bibit ini. Seperti ini. Nah, tinggi seperti ini. Sampai tinggi seperti ini nggak bercabang. Nah inilah. Nah, nggak bercabang dia. Lebih bagus seperti ini. Ini tidak memakan tempat, sinar masih mudah masuk. Ini enggak bercabang. Ini masih bagus ini. Nah ini makan tempat seperti ini, beda itu ya. Nah ini yang tidak memakan tempat.
rotok durae korambane rotok dur. Muncul eh pucuk ele ambane satu muncul jadi dapat tupahan ya untuk pembibitan. Lewat pun susah, ini perawatannya juga susah. Nah ini seperti ini dulu mulai bercabang ini kurang lebih usia 4-5 bulanan sudah bercabang. Ini kalau di daerah sini ini sudah terseleksi tidak ditanam lagi.